Wow, keren banget. Ada emojinya. Halo semua, welcome back to my channel, Ellen Nongatan. Jadi, di video kali ini, aku mau menunjukin cara menggunakan filter di Zoom Meeting via seperti Instagram dan Snapchat di laptop. Jadi, buat kalian yang pakai HP, itu saya sudah publish videonya, link ada di description box. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Ellen Nongatan, dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Nah, sekarang langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kalian klik logo panah kecil yang di samping tulisan stop video. Pilih choose video filter. Nah, ini banyak sekali kan pilihan filternya. Jadi, di menu background and photos itu sama saja dengan virtual background. Untuk virtual background Zoom di laptop, kalian bisa nonton video yang satu ini ya. Link ada di description box. Jadi ada filternya, ini warna frame contohnya. Wow. Jadi ini ada bingkai-bingkainya yang kayak di Instagram, di Snapchat. Contohnya ini. Wow, keren banget. Ada emojinya. Ya, bingkai di video-video gitu deh yang estetik. Oh. Banyak kan? Dia bingkai-bingkai gitu deh. Ini juga. Tapi ini keren banget, guys. Kalau untuk motif yang binatang, kalian bisa pilih aja itulah. Dia kayak IG, kayak Snapchat gitu deh. Ini motif topi, keren. Ini topi toga. Ini topi chef. Guys, ini keren banget guys. Ini motif safety. Dan kalian bisa pilih sesuai dengan selera. Nah, mudah kan? Kalau menurut saya ini sangat mudah. Nah, oke, teman-teman, demikian video cara menggunakan filter di Zoom Meeting, khususnya untuk Zoom di laptop. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya, Eleonora Tan, dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terupdate. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!